Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sulawesi Utara hari ini merayakan Hari Dokter Nasional dengan cara mensosialisasikan 3M kepada warga Manado. Selain itu, para dokter di Manado ini juga membagi-bagikan masker dan hand sanitizer. Untuk mempercepat pemutusan penyebaran COVID-19 di Kota Manado, pagi tadi, Sabtu 24 Oktober 2020, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sulawesi Utara yang dipimpin oleh ketuanya turun langsung bersama anggotanya ke kawasan Megamas Manado untuk mensosialisasikan 3M serta membagi-bagikan masker dan hand sanitizer gratis. Beginilah aksi para dokter-dokter yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sulawesi Utara yang dipimpin oleh ketuanya Dr. Kartika Devitanos beserta beberapa anggotanya turun langsung ke kawasan Megamas Manado untuk merayakan Hari Dokter Nasional Indonesia di Manado. Aksi mereka berupa pembagian masker dan hand sanitizer, serta sosialisasi 3M, atau memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kegiatan dalam rangka Hari Dokter Nasional hari ini, jadi kami dari Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sulawesi Utara membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat. Makanya, kami ini dia semua, ini semua dokter-dokter semua di Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Sulawesi Utara, kami selain membagikan masker juga kami juga mensosialisasikan 3M. Itu memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Kami mensosialisasikan itu karena pandemi belum berakhir. Ya kan? Seperti diketahui bersama vaksin juga belum dibagikan kepada masyarakat banyak seperti itu. Jadi semua harus tetap menjaga diri dan menjaga juga orang lain supaya terhindar dari COVID-19. Terkait dengan masih adanya pandemi COVID-19 saat ini, beberapa warga yang sedang berolahraga memberikan keterangan sebagai berikut. Kalau kita selalu menjaga dengan baik untuk apa? Mulai dari jaga jarak, kita ikut protokol COVID-19. Serasa ya enjoy-enjoy aja. Walaupun masih pandemi tapi kan pakai masker, jaga jarak. Jadi dihimbau juga dalam masa pandemi ini biar berkumpul tapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu terkonsentrasi di satu tempat yang bisa terjadi klaster baru di Kota Manado. Data penyebaran COVID-19 di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut. Kasus terkonfirmasi positif 5.132, kasus sembuh 4.341, kasus meninggal 195, kasus aktif 596, angka kesembuhan COVID-19 Sulawesi Utara per 23 Oktober 2020 84,58%, angka kematian sebesar 3,8%, kasus aktif sebesar 11,62%. Sumber data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulawesi Utara. Tim Liputan, Manado.